Hati ibu mana tidak sedih melihat anak yang suatu ketika dahulu lincah tetapi kini hanya mampu menghabiskan masa tidur atas tilam. Muhammad Akil Zikri Kamal Arifin berusia 3 tahun 6 bulan koma selepas mengalami pendarahan di kepala sejak Mac tahun lalu. Ibu Muhammad Akil Nurul Azlin Abdul, 35 tahun yang ditemui RTM Langkawi berkata, anak bongsu daripada dua beradik yang terlantar selama setahun 5 bulan itu hanya bergantung kepada susu yang disalurkan melalui tiub ke hidung. Segalanya bermula selepas Akil diserang sawan ketika dalam jagaan pengasuh yang memerlukan pembedahan segera kerana pendarahan di kepala. Doktor mengesahkan peluang untuk Akil sembuh adalah tipis. Dia dan suami Kamal Arifin redha dengan ujian itu namun tidak henti berdoa agar keajaiban berlaku. Saya mengharapkan daripada seluruh rakyat Malaysia sama-sama dengan saya, dengan keluarga saya mendoakan untuk kesembuhan adik Akil. Daripada segi bantuan apa semua tu terserah kepada individu masing-masing, ihsan-ihsan masing-masing lah, sebab kami tak minta. Daripada semua itulah kita sama-samalah doakan agar adik Akil untuk sembuh kembalilah. Nurul Azlin yang sebelum ini bekerja di salah sebuah hotel di Langkawi terpaksa berhenti kerja bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada anaknya itu dan hanya bergantung kepada pendapatan suami yang bekerja dengan syarikat pelancongan di pulau itu. Selain menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Nurul Azlin berkata, dia juga menerima pelbagai bentuk bantuan keperluan Akil dari orang ramai selepas kisah anaknya itu tular di media sosial. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan boleh disalurkan ke akaun yang tertera.